Jadwal voli Putri AFC Challenge Cup 2023 kini telah memasuki laga pamungkas babak 8 besar. Diketahui, Timnas Voli Putri Indonesia bakal melawan India di laga pamungkas babak 8 besar, Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023 besok. Pertandingan antara Timnas Voli Putri Indonesia vs India merupakan duel penentu status juara grup E. Sebelumnya, Timnas Voli Putri Indonesia telah melakoni babak 8 besar AFC Challenge Cup 2023 pertamanya melawan Australia, Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023. Bermain di Gor Tridharma, Gresik, skuad asuhan Alim Suseno mampu tampil gemilang. Megawati dan kolega mampu melibas Australia 3-0, 25-13, 25-17, 25-16. Dengan hasil tersebut, Timnas Voli Putri Indonesia sudah memastikan satu tiket semifinal. Laga melawan India merupakan laga penentu untuk mengetahui calon lawan Timnas Voli Putri Indonesia di babak semifinal AFC Challenge Cup 2023. Untuk jadwal semifinal AFC Challenge Cup 2023, bakal berlangsung pada Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023. Salah satu penggawa Timnas Voli Putri Indonesia, Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi, memiliki optimisme tinggi untuk bisa menjuarai AFC Challenge Cup 2023. Meski memiliki persiapan yang mepet, Wilda percaya bahwa rekan-rekannya mampu untuk memberikan prestasi terbaik bagi Timnas Voli Putri Indonesia. Hal tersebut Wilda katakan saat menjadi bintang tamu dalam podcast Si Jago Voli yang tayang di YouTube Moji Social, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023, beberapa waktu lalu. Berbicara soal target, pevoli berusia 28 tahun ini optimis dan yakin bahwa Timnas Voli Putri Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di AFC Challenge Cup 2023. Kalau target pasti ada ya dari PBVSI, namun dengan persiapan yang mepet ini, kita coba semaksimal mungkin ya. Ya semoga yang terbaik, targetnya juara insya Allah, kata Wilda. Namun, ia juga tak menampik jika persiapan yang dilakukan jelang AFC Challenge Cup 2023 sangatlah minim. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!